Mamori Nur Adiena Azima, ada. Nabila Maulida Zahri, ada. Nadine Damila Safitri, Nadine. Ada Nadine. Oh ya, yang tinggi ya, jangan gini, tapi lurus biar kita. Queen Balkis, ya. Itu kamar 210. Sekarang 211. Kurdu Latifah Sahlatul. Namanya memang Sahlatul saja, tidak ada tambahan. Oh. Zaha Aulia Albani. Talita Munal Golib. Sulafa Wahyu Agustin. Sulafa Wahyu Agustin. Belum ada? Ada. Oh, bicara ya Agiro biar kedengaran ya. Maaf. Anilka Ridwan. Ada. Sekarang penghuni kamar 229. Ya, 229. Halidia Gastia. Ya. Lutfiani Arifatul. Mariam Bilkis, Nahara Manika, Nindita Asaiba, Niswatun Nurtobi, Latisa Kaila, Manika Kaila, Sabrina Sabira Maisha, Sabira Maisha, oh. Sani Agustina. Sani, ya. Sekarang Yuriko Nur Awalia. Agias Felicia. Agias. Aini Fata. Hansa Aurelia Agustina. Masito. Angirwana. Farin Azalina. Ada Farin kepada Umi Mardiana dan kepada Ustaz Dini. Baik. Acara selanjutnya adalah simbolis penyerahan dan penerimaan santri kelas 7 dari asrama persahabatan kepada asrama Al-Mustafa kepada Ustazah Hayami dan Umi Mardiana, dipersilakan. Tidak menengah. Kalau seandainya kemarin di tingkat MPI ada yang menggunakan jasa pengasuh, ada di sini yang pakai pengasuh? Mungkin pengasuhnya dari karyawan, entah itu dari toko, dari garmen, atau dari laundry. Masih ada yang pakai pengasuh? Mulai sekarang, ya. Sekali lagi, mulai sekarang sudah tidak dibenarkan lagi ada pengasuh-pengasuh. Kalau seandainya kemarin-kemarin orang tua kebiasaan mengirim atau transfer uang melalui abi-abi, mulai dari sekarang sampai ke seterusnya buat YouTube. Transfer uang belajar atau uang apapun yang dibutuhkan kalian adalah ditujukan ke asrama, rekening asrama Al-Mustafa. Ya, nanti kalian bisa melihat nomornya untuk menghubungi orang tua. Kemudian kemarin kalian mungkin masih bisa menerima paket-paket dari rumah. Apakah ada di antara kalian ini yang membawa HP? Ada yang membawa HP? Yang menggunakan HP? Kalau seandainya ada yang membawa HP sekarang, Ustazah himbau supaya menitipkan, serahkan kepada wali kamar, dititipkan itu nanti akan bisa diambil kembali. Tapi kalau seandainya sewaktu-waktu nanti
ketahuan, kemudian disita, tidak akan bisa dikembalikan atau tidak bisa kalian meminta lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan, bagi siapa yang memiliki HP sekarang, sebaiknya dititipkan kepada wali kamar atau kepada ustazah. Ya. Jadi kalau dititipkan nanti akan bisa dikembalikan pada saat kalian nanti perpulangan. Ya. Untuk tabungan seperti yang sudah sampaikan, tidak dibenarkan mengirim atau transfer melalui Abjadi. Ya, kalau ada yang ketahuan nanti melalui kemudian abi-abi yang disuruh belanja di toko, nanti akan diproses, prosesnya panjang. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena sudah ada beberapa orang pas 7 lama atau pas 8 sekarang yang menggunakan jasa abi-abi, baik yang di garmen maupun yang di toko. Sehingga orang tua transfer uang jajan ke abi-abi, kemudian abi-abinya yang disuruh memberikan kebutuhan-kebutuhan santrinya. Mulai sekarang ustazah membawa kepada semuanya, kalian di sini dididik supaya mandiri, tidak semuanya dilayani oleh abi-abi atau orang lain. Ya, paham semua ya? Nah, jadi sekali lagi ustazah ingatkan, kalau biasanya ada umi atau mamanya di rumah mengirim transfer uang melalui abi-abi, mulai sekarang sampaikan kepada orang tua bahwa tidak dibenarkan transfer uang kepada perorangan. Dikirim atau ditransfer melalui nomor ini Asrama Al-Mustofa. Untuk kita yang di Asrama Al-Mustofa, karena setiap asrama punya nomor rekening masing-masing. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk selalu ingat, dan tidak boleh lagi nanti ada belakang hari ternyata diam-diam masih ada yang melalui abi-abi. Ya, demikian yang perlu saya sampaikan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustazah Ade, yaitu serah terima santri dari asrama persahabatan atau dari guru MI kepada Mujadir Asrama Al-Mustofa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Asrama Al-Mustofa, saya sebagai penanggung jawab Asrama Al-Mustofa, menerima kedatangan santri kelas 7 sekarang yang diserahkan oleh perwakilan dari guru MI atau perwakilan dari Asrama Persahabatan untuk kami bimbing, kami bina, dan kami arahkan sebagai tanggung jawab kami dalam melaksanakan pendidikan supaya menjadi anak yang soleh, solehah. Demikian
Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, terima kasih kepada Ustazah Haryani dan Umi Mardiana. Oke, acara selanjutnya, sebelum acara penutup, Ustazah akan supaya kalian semangat. Oke, nanti tepuk tangan ya yang keras. Integral 23. Mari kita sempurnakan acara ini dengan hamba.